Da Lopez Productions. Indomie, mie dari Indonesia. Kalau lo lapar, jangan putus asa. Solusinya MURAH. Rasanya gila. MSK, gue gak peduli. Gue bakal mati, itu urusan gue kali. Pas kecil disuruh mama makan 4 sehat dan 5 sempurna. Tapi adalah Indonesia, ini adalah kenyataannya. Buka bungkusnya, taro mie-nya, siapin piringnya, aduk bumbunya. Gampang kan? Semua ada instruksinya. Itulah kenapa ini selera kita. Cuma kalau prosesnya lebih susah, lo mau gak? Yang susah-susah buang dari sini saja. Jika itu mentalitas kita anak Indonesia. Bangsa ini mau dibawa kemana? Indomie, mie dari Indonesia. Kalau lo lapar jangan putus asa. Solusinya MURAH. Rasanya gila. Eyo Kajo, Andovi lapar. Gue masa gue ke dapur kecewa terlena merasa dina. Karena makanan saya bikin gue subur. Sekarang gue cuma mau yang gampang. Yang penting akhirnya bikin gue kenyang. Yang tadi ngalah lewat cuma sate padang. Ujung-ujungnya masih kentang. Akhirnya ada solusi. Buka lemari dari Indomie dan soto mie juga soto Betawi dengan ayam kari. Tapi mana sih yang sebenarnya ingin gue cicip mie yang diserasa bau sapi-sapi. Karena itu gue mau ke toko merokok. Tetapi Jokowi, Basuki, Mototi, jerit gue ngeri. Akhirnya gue balik ke Indomie. Karena itu gue sangat disukai mie. Indomie, mie dari Indonesia. Kalau lo lapar jangan putus asa. Solusinya MURAH. Rasanya gila. Tapi kenapa tiap kali kita bikin Indomie di rumah kita sendiri rasanya kadang begini, begitu, begini, begitu aja. Beda sama yang di pinggir kali. Tempat-tempat jual Indomie, mau warteg, warung ropang, lo pilih sendiri. Mereka semua bikin Indomie penuh dengan misteri. Abang, bapak, sampai ibu, mbak di sana, entah mereka bikin Indomie rasanya bintang 5. Ibarat kreatif Raisa, talenta bernyanyi. Mereka diberikan talenta untuk bikin Indomie. Indomie, Indomie. Indomie, mie dari Indonesia. Kalau lo lapar jangan putus asa. Solusinya MURAH. Rasanya gila. Indomie, mie dari Indonesia. Kalau lo lapar jangan putus asa. Solusinya MURAH. Rasanya gila.